Halo, selamat berbahagia pada kita semua. Kali ini saya akan sharing dengan kawan-kawan cara mengaktifkan kamera di Windows 10. Bagi kawan-kawan pengguna baru atau pemula dalam menggunakan laptop, sehingga masih banyak fitur-fitur di laptop kawan-kawan yang belum dipahami, channel ini akan banyak membahas permasalahan kawan-kawan sesuai dengan deskripsi channel ini. Pada video ini, khusus membahas tentang kamera. Langkahnya kita buka di pencarian ini atau di PH Tuser ini. Ketik saja kamera. Kita juga bisa memberi pintu taskbar atau buka saja. Open. Nah, kan kameranya tidak aktif nih. Untuk mengaktifkan kita juga bisa ketik di PH Tuser ini. Pengaturan atau setting. Tidak perlu karena di sini sudah ada privacy settingnya, kita bisa langsung klik saja yang privacy setting, kemudian yang ini sudah otomatis diarahkan ke kamera dan kita aktifkan, kita close, oke saja. Kameranya aktif, nampak saya yang lagi buat video ini sambil merokok juga. Kita bisa membuat video dan foto. Jadi itu foto selfie. Ini sudah ada foto. Buat video kita juga bisa. Klik saja. Nah, ini otomatis berjalan. Nah, di bagian bawah ini bisa kita stop atau lanjut atau berhenti. Nah, sekarang kan sudah aktif kamera. Cuman simpel dan mudah. Jika teman-teman suka dengan video ini atau nggak suka, dislike atau like saja. Close saja. Nah, begitulah cara mengaktifkan kamera di Windows 10. Semoga bermanfaat juga bagi yang belum mengetahuinya. Semoga bermanfaat.